vient d'ici. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi fardhu al-hajj min arkani al-islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Yang pertama, kami menyampaikan ucapan mohon maaf dari Bapak Bupati Kapuas yang seyogianya beliau hadir di tengah kita pada hari ini karena beliau sudah berada di luar daerah, maka memberikan kami untuk membacakan menyampaikan pesan dan sambutan beliau. Yang terhormat Bapak Pengurus Pusat Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia, di Bapak Dr. Haji Firdaus Yusuf Rusdi MPH, beserta Bapak Pengurus juga dari pusat, terima kasih Pak kehadirannya di kampus ini. Dan kampus ini motonya itu air, kelilingi oleh air, maksudnya aman, indah dan ramah. Bapak kalau masuk sini insya Allah aman dan orangnya ramah-ramah. Saya lihat aja ya, dokter-dokter ini ramah semuanya nih, masuk indah-indah orangnya. Nah ini yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan, ini juga tulis ibu Hajah Tri Sultani. Ini beliau ini teman sejawat kami, suaminya. Karena dulu beliau ini, Pak Armini, sama-sama pembimbing haji dengan kami. Beliau ini yang pincah sekali, itu pun ada yang mati. Tapi kalau pincah. Jangan terhormat, Bapak Kepala Kementerian Agama, Kabupaten Kapuas, beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat, Ketua Asosiasi Pengurus Asosiasi Kesehatan Haji Kabupaten Kapuas, Pak Dr. Nesan, selamat telah dilantiknya pengurus ini, dan kami mendoakan agar pengurus ini senantiasa terus ke depan bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dan juga kita sebagai contoh dari Provinsi Kalimantan Tengah. Karena ini belum ada di Kalimantan Tengah yang dilantik pengurus macam ini. Terima kasih Pak dari pemerintah. Yang terhormat ini Persatuan Perawat Ketan Dokter dan peserta dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, seluruh hadir peserta-peserta yang berbahagia. Ini hadir juga Bapak Kepala Kesra kita nih, Pak Dr. Haji Junaidi, MKes, MM, ya ada lagi dari Tapanu semua, banyak tamunya. Yang terhormat Bapak seluruh peserta seminar hadir yang berbahagia. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin rahmat nikmatnya pada hari ini kita bisa berhadir menyaksikan pelantikan pengurus asosiasi kesehatan haji Kabupaten Kapuas dan seluruh seminar tentang kesehatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang haji ini ada dua yang penting, haji dan umrah. Kalau haji setahun sekali, maka lambat jadi giliran yang pengurus asosiasi haji ini. Oleh karena itu nanti ini sebaiknya umrah itu juga dibimbing kesehatannya oleh asosiasi ini. Jadi nanti kita kerjasama dengan pemerintah. Kalau umrah itu kan setiap tahunnya berapa ratus di Kapuas nih, 400 setiap tahun. Kalau 100 orang satu pembimbing kesehatannya, berarti 5 orang setahun dapat kita membantu mereka kesehatan. Kalau dari ini Pak Menteri Agama ini diprogramkan aja supaya Pak Dr. Esan ini tara hati bahasa wajarnya
ke Mekah Al-Mukarramah. Bapak hadirin yang berbahagia, memang untuk haji ini itu tiga komponen yang melaksanakan tugas. Yang pertama tugas umum, ini namanya TPHI, tim pemilik badan haji. Yang kedua tim kesehatan haji, TKHI. Nah, inilah fungsinya Asosiasi Kesehatan Haji Kabupaten ini yang akan rekrut nantinya dan memberikan penjelasan. Dan masalah haji ini sebenarnya bukan berangkatnya, kalau mau berangkat kalau diberi kesehatan, tapi sebelum berangkat sudah jalan pembinaan, apa namanya, pembinaan kesehatan, dan bahkan apa namanya, bimbingan kesehatan. Sebab kita ini di mana-mana ada kelompok belajar haji, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 60. Kalau itu dimasukkan orang-orang kita sebagai haji kesehatan ini, insya Allah pada saat hari-harinya aman. Ada lagi yang mati. Kami dalam kepada ini tengah malam jam 1 di Madinah diketok. Nah, Assalamualaikum, apa? Hebat ini jemaah bapak meninggal dunia. Nah, amin. Subuh pulang bapak-bapak jadi datang ke rumah sakit. Boleh tidak sana mencari orang yang mati tidak ketemu baik. Sama amnya ini apa namanya, rambutnya sama dan perempuan yang meninggal. Nah, di buku apa ini? Nah, semuanya ada yang paham itu. Ini galangnya ini lah, saya paham lah. Yang kata ketahuan galangnya lah, lelaki. Ini bahaya ya lah. Bagayakan di makanku aman, baik. Kalau mati, galang, ada pacul. Nih, nanti-nanti gak ada lepas. Kalau di sini mati kayak itu, hilang semua. Kita jadi kelamat. Nah, jadi dengan adanya asosiasi ini, Kaisan ini tentunya kita bekerja keras sama-sama di Kementerian Agama untuk mempersiapkan bagaimana peminat kesehatan ini supaya nanti bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Sebab ibadah yang sempurna itu kalau ibadah itu kurang sehat. Bila ibadah itu kada sehat, kada bisa apa-apa. Tawaf saja kada bisa. Kemudian nanti mabit di Muzdalifah kada bisa. Kemudian juga kalau di Arafah kada bisa. Nah, di dorong pakai mobil. Nah, oleh karena itu ini kita bina orang-orang yang jemaah haji. Dan kita kapos nih Pak Ketua dari pusat. Ini setiap tahun banyak yang mendaftar dan tidak terpenuhi. Anu ini kota kita nih ada terus semuaan. Jangan yang bisa pun 1000 pun masuk lagi tadi. Banyak jemaah yang ingin haji ini. Dan jumlah kita di sini ya 85% Islam masalah. Nah, banyak kan. Jadi jemaah haji kita ini di sini termasuk kaya-kaya Pak. Di sini orang jual sumangka aja bisa umrah setiap tahun. Sumangka ini. Sumangka kita sudah ke Surabaya, ke Banjarmasin, ke Lakaya, kita pas nih. Di Dahum dengan Lakarampai ini. Sumangka. Nah ini, jadi bagus kan di sini termasuk kalau bahasa Banjar itu kaya-kaya juga. Karena haji umrah ini baru nanti tadi 120 orang datang umrah. Mulai minggu tadi. Nah itu kalau petugas hajinya 2 orang, petugas kesehatannya lumayan kita kan, suruhnya bayar kita, hari kita yang bayar, alhamdulillah yang bayar sama deh, petugas kesehatan. Nah, penyelenggaraan ibadah haji ini adalah tugas nasional, dikatakan Pak Kementerian Agama tadi, Murikano perlu menyambut baik kita tentang kesehatan ini. Untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi ditangani oleh Kementerian Agama. Namun fasilitas masyarakat merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam hal ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya ini, seminar ini kita ikuti sebaik-baiknya, sehingga nanti hasilnya kita bisa memotivasi bagi pengurus asosiasi ini macam apa nanti ini. Ini ada Sipal Dr. Supira dan Dr. Supira nih. Nah, diberikan kesehatan jiwa. Di Makkah itu kami sudah 2 tahun pernah membawa orang yang sakit jiwa. Di Makkah itu di pintu tuh hari-hari sampai ke sini masih sakit. Mulai suami istri berapa pacar ini di sana ini kan jiwa itu mulai berubah apa semuanya. Nah, jadi ini kan dokter jiwanya harus berubah dua sebenarnya malu kah orang itu supaya kan kayak apa begitu kan. Di sana lain paling banyak lain suami pacar Pak, pacar yang terdahulu tuh masing-masing. Nah, lahir, walaupun mahal kini ada bampang.
Ini ingat bacor aja dia. Dia kemudian mungkin kayak tahu itu. Kayak kok ini keliling. Dan disebutnya kan di bawah ini. Padahal kan ketiga disebutnya Dokter Bosweet lainnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ikhtiar memberi pembinaan, pelayanan, perlindungan terhadap jamaah haji baik sebelum berangkat maupun setelah datang. Nah, jadi Arab Saudi nanti mereka ini sehat walafiat. Karena Arab Saudi ini kan termasuk orang yang sulit ilmu. Kalau perempuan membeli apa aja itu senang harap, tapi kalau laki-laki membeli, dijejaknya hati kita ini marah dia. Kalau perempuan dia utamanya senang apa aja, mau beli kami senang kalau bini-bini ini, anu nih, apanya yang bini-bini ini bisa nih, padahalnya memang kuas supaya bisa nih. Jadi kita ini alhamdulillah termasuk nilai emas cantik di Arab Saudi. Jauh tahun apa panggilannya diukur dari belakang-belakangnya. Arab Saudi. Nah, aku tanya kan, gimana ada apa yang di sini mana? Ada, nah diukur. Nah, itu, jadi kita hati-hati ibu-ibu kalau maka ini, nah Tuhan aku sama. Oleh kita berharap semuanya, kegiatan sebenarnya ini menjadi sebuah peningkatan pengetahuan bagi calon petugas kesehatan haji. Kemudian handal dan amanah, responsif dan inisiatif dalam memberikan pembinaan layanan dan perlindungan dalam mengawal. Mudah-mudahan semuanya hari ini sehat walafiat, terus meningkatkan prestasi kerja dan memberikan sebaik-baiknya, dan nanti sering silaturahim dengan para calon jemaah dan orang yang sudah naik haji. Kalau perlu orang-orang untuk haji dikumpul di sini oleh asosiasi jika kejelasan lagi kan. Nah itulah namanya kalau ada dekatnya jangan buat orang susah. Akhirnya inilah kita semuanya, mari kita bersama-sama mohon reda kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama yang hadir ini yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Minggu tanggal 18 November 2014, seminar kesehatan haji dengan tema petugas kesehatan haji yang sigap, handal, amanah, responsif dan inovatif, siap memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam mengawal istiqah kesehatan haji Indonesia. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Bupati Kapuas Insinyur Bintang Islam MNFD. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, tapi dari pemerintah daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.